Saputra juga diturunkan oleh Alam Raya. Banyak pemain nomor punggung, satu luar biasa sudah tidak asing lagi. 11 pemain voli ataupun timnas Indonesia dengan Zarkon Daru dari Daku Agung segera digital hadir namanya. Nomor punggung 9 berjuluk daripada tim Samator Tasikmalaya. Sudah tidak asing lagi dengan gaya pindah perempuan bersampingan Wolfs Bredos Deva Bison. Bos kembali nomor punggung 10 atau nomor punggung keramat. Sudah dilansing lagi si Papa Muda yang kemarin juga selang waktu beberapa hari berumput di kota Mazalengka. Mopi barang selek siapa di sana kembali Adam Karet luar biasa. Bapak kalian jelas satu kembali nomor punggung 3 dengan gayanya cukup luar biasa. Center andalan satu bomber ataupun rekan-rekan dari para sama kalau masih melaya Irwan juga diturunkan. Masih nomor 27, Muzadara Jatuh Husna dan tidak kalah menarik merupakan libero antara nomor punggung 20 tetangga, iya jangan lebih ya, tetangga daripada kota Kawali nomor punggung 20 libero BK Polda Kabupaten Ciamis ada Iqbal Acil Simura Senyum di bawah kepemimpinan daripada Adedi dan Ibu Cucu di sana. Satu kolaborasi ya bersama Nenjo nampaknya terlihat jelas konsentrasi dan biar jelas. Silakan yang akan menyebutkan komposisi pemain dari rekan-rekan Udias ada Bang Bila ditujukan kepada Bapak Hasil Bapak Kepala Desa Limus Gede ditunggu di sumber suara. Bapak Kepala Desa Desa Limus Gede ditunggu di sumber suara. Terima kasih. Lanjut Bang Bia Bung Berman, silakan untuk menyebutkan line up pemain dari Anas luar biasa namanya. Terlihat jelas ada sekian lagi sudah dalam bukti mata tunggu putri. Baik penonton, NDS Fortune hadir dengan keyakinan yang luar biasa. Mereka yakin akan mampu memberikan satu perlawanan dan kejutan buat Alam Raya. Perhatikan nomor. Dada tidak terlihat. Penonton kembali sudah mulai merapat di tribun-tribun utama milik gelanggang olahraga Samudra Cup 2022. Baik, kami lanjutkan. Perhatikan para pemain dari EDS Fortuna maksudnya. Perhatikan nomor punggung 3, ini adalah Sugiantara. Kemudian nomor punggung 2, setter Asep Kuswandi. Kemudian nomor punggung 1, libero Ode namanya, merupakan libero Perda Kabupaten Pangandaran. Satu pemain dengan nomor punggung 9. Nomor punggung 9 Agi. Kemudian perhatikan nomor punggung 7 Ilham Cuteng. 8 Dani Rocok. Kemudian satu pemain belum terpantau nomor punggung yang 10 Neo Suneo. Yang berbahagia di sore ini akan segera dipertandingkan di sebelah kanan wasit dengan kostum biru variasi putih tim dari EDS dan di sebelah kiri wasit dengan kostum biru variasi merah putih tim dari Alam Raya. Selamat bertanding. Baik penonton, kasih aplaus dan tepuk tangan buat perebutan satu tiket ke babak semifinal antara Alam Raya dan EDS Fortuna. Inilah laga bergengsi. Mereka akan saling berebut tiket satu tiket ke babak semifinal antara EDS Fortuna bersama versus Alam Raya Ciamis. Ini demo. Sekali lagi kami informasikan berita panggilan Bapak Kepala
Kepala Desa Limus Gede ditunggu di sumber suara. Bapak Asep, Bapak Kepala Desa Limus Gede, Desa Banjarwaru ditunggu di sumber suara. Terima kasih. Terima kasih. Terima saweran. Dibung, didit, jengah jidung. APK-nya rumput, APK. Baik penonton, sambil menantikan set pertama, kita coba dikocok-kocok lewat goyangan Teh Yuli. Dan nomor yang keluar adalah 00298. Hadiahnya satu biji celana dalam. Ayo, celana dalam. 00298. Persembahan dari Nejo. Satu-satunya produksi terbaik di Jawa Barat asli Indonesia. Ayah. Pemilik nomor 00298. Dihitung sampai 5. Acungkan tangan Anda, boy. 1 2 3 4. Nek tinggal nek. Wala. 00298. Aduh, ayah. Ayo ke paling mana ya? 00298. Nomor selanjutnya 00423. 00423. Jika nanya ramah hul, kan iya kan iya. Kade ulah pohon nyamuk, kalau sekolah Jokowi kaji nyolong pun lebih cipong, ulah yang dulu. Kalau Jokowi mah isi mau ayat beli nyamuk yang lebih cipong. Diulat nomor yang keluar 00423 dan 00298. Ada kan? Dihitung sampai 2. 1 2. Bubur diganti. Oh, ganti lah. 00704. Bola mendatangi gue. Iya, pecokan Teh Yuli dan Alina. Iya, karena kalah luar. Karena kalah luar. Maksudnya kalah luar. Ah, hop. 00704. Oh, hebat. Oh, diganti. Tidak diambil tadi ya. Ganti Teh Yuli sih sebenarnya goyang negara materi keluar ya lah. 00453. 00453. Ini ada ribuan biji celana poli. Baiklah, pertandingan kali ini dipimpin wasit pertama saudara Erwin dan dibantu wasit kedua saudara Albi. Keduanya wasit nasional. Hadirin selamat menyaksikan. Sekali lagi kami informasikan yang memiliki potongan tiket 00453 mendapatkan hadiah satu biji celana olahraga persembahan dari Ninja. Dari emas adanya jadi terbaik Jawa Barat asli Indonesia. Ganti cenayun. Hah? Ayah itu mah. Pak ayah. Baik penonton perhatikan. Oh ayah. Oh ayah. Set pertama akan ya segera dimulai. Kami ucapkan selamat datang Bung Ridwan Genuk, pengamat bola voli Priangan Timur, anu singa wae. Sampai nang sih kamu mau bungkur sih. Cicing mau mikiran sapi mau mikiran doma bola jok voli. Ayo fokus. Baik penonton. Ridwan Genuk di luar. Satu blunting shot gagal tadi dari Asep Kuswandi mengantarkan mereka ke angka satu sama di set yang pertama. Alamiah Raya Irwan Setter satu risik kode Asep Kuswandi bang 9. Wow, Sugiantara mencoba berubah arah spike tadi. Ada karet dibiarkan bola jatuh di luar lapangan. Satu kontra sempurna dari Neo Seneo. Sugiantara 2. Satu technical jump shot Sugi. Wow, keras sekali bagaimana satu jump shot Sugi. Agung Seganti masih mampu ditahan tadi lewat satu blok dan dinyatakan lintas tadi oleh referee Erwin. 3-1 menghentak di awal set yang pertama NDS Fortuna
satu teknikal Capsup Sugiantara, Irwan Agung Seganti, touch out tadi. 2-3 pindah poin Agung Seganti. Konsentrasi sebentar, satu teknikal Capsup Agung. Wow, tipis sekali. Wow, satu pun sebaik Clara Kenken. Lewat satu resip lintas tadi, mampu dimanfaatkan mengantarkan Alam Raya ke angka 3. Satu teknikal Capsup kembali Agung Seganti. Betapa keras dan kuatnya satu tekanan dari Capsup Agung Seganti saudara-saudara. 4-3. Konsentrasi sebentar Agung Seganti. Kali ini satu servis error dari Agung Seganti mengantarkan EDS Fortune ke angka 4 saudara-saudara. 4 sama. Perhatikan apa yang akan dilakukan oleh Ilham Cuteng, satu floating set. Agung Seganti tadi yang dituju, satu quick swipe Adam Karet, mampu memaksakan pindah poin sehingga kedudukan saat ini 5-4, unggul satu angka anak-anak Alam Raya. Satu resip kode, bam! Satu L spike, luar biasa bagaimana peragaan-peragaan variasi dari kedua tim di sore hari ini. Mereka sudah benar-benar bisa menunjukkan permainan yang begitu luar biasa. Satu resip kali ini perhatikan Irwan, satu parabol, bam! Touch out tadi, bagaimana 11, satu parabol baik Bintang Saputra. Ini merupakan adik kandung dari Dimas Saputra, saudara-saudara. Perhatikan Bintang, satu technical jumpsuit, kode satu resip. Wow, Sugiantara. Lagi-lagi Sugi. Sugi berhasil menjadi point maker bagi anak-anak EDS Fortune, saudara-saudara. 10, Neo Suneo. Konsentrasi sebentar di angka 6, sama. Satu teknikal Jamsun Agung Seganti, risik kurang begitu sempurna. Primol EDS Fortune, kode BAM! Gagal kali ini Sugi, ditutup oleh 3 blok dari anak-anak Alam Raya. Pindah poin 7-6. Perhatikan Clara Kenken, 8 konsentrasi. Satu teknikal Jamsun Clara Kenken, risik Egi BAM! Wow! Bagaimana Agus Faik jual beli serangan terjadi saudara-saudara dari Alam Raya dan EDS Fortuna. Di luar dugaan mereka mampu memberikan satu perlawanan bagi anak-anak Alam Raya. Satu resip Kelana Ken-Ken, Irwan Bintang. Satu spike dari posisi 2 Bintang Saputra saudara-saudara, melantarkan Alam Raya ke angka 8. 8-7 Deva Bledos Bison. Satu floating set Deva. Perhatikan satu tipol Abu Asep Kuswandi, dibaca lewat satu blok dari Agung Seganti. 9-8 Alam Raya unggul satu angka, satu floating set. 9-7 sorry. Gagal kali ini Agung Seganti, mampu ditebus lewat Ilham Cuteng. Asep Kuswandi, setar mungil asli Pangandaran. Perhatikan satu variasi, namun tipol saja tadi Agung Seganti saudara-saudara. 10-8 unggul 2 angka kali ini. Satu floating set Irwan, perhatikan Ilham Cuteng bersama itu Adian Ayub di persilangan. Namanya kembali kita lihat mana masuk lapangan. Di mana satu Alam Raya kembali mencoba memimpin dengan leading 1 poin atau 2 poin. 11-9 bergerak kembali nomor 1 Agung Seganti. Satu pemain dari para timnas voli Indonesia dengan Zarkan Garuda di Raku. Lapang uji Sugiantara kembali dengan mencoba merasa di posisi terbaik. Satu tekanan coba diberikan saat dengan satu tekanan dengan poin 12-9 Agung Malasi Seganti. Nampaknya yang berjersi berkolaborasi Alam Raya dengan Menjo. Satu ternyata pola pemain cenglo dan satu poin dibuka menjadi 10-12. Baik 10-12 bergerak mundur ke belakang nomor 7 ada saudara Cuteng. Satu Cuteng angkat tinggi Agung Irwan, satu Adam Karet. Di mana satu kolaborasi hebat bersama Halo Tasikmalaya punya Samato dan Inadia pemain Ciamis. Berjuruk daripada Lapani Ciamis. Lepas Adam Karet, Lapani Ciamis kembali mencoba dengan satu tekanan. Coba diberikan lewat satu manuver nomor 28, tidak keras namun daya mematikan
cukup luar biasa dari Damaya. Lepas ke menit 49, Agi Agasi. Luar biasa kelanak yang akan hempasan sedikit bunda. Dimana satu terobosan terbaru daripada si bocah malas. Asli kelahiran dari Pemkot Ciawi, Jawa Barat. Nomor 29, masih saudara Agi. Lagi-lagi Agi kembali kita lihat dengan satu persembahan. Masih kelana keken kedua kalinya si bocah malas tanpa kawalan 13 sama. Dan banyak kembali 13 sama kembali mencoba berlangsung di posisi terbaik dan melintas di hadapan anda semua. Satu pelanggan kembali mencoba dengan satu tekanan Irwan Samatur J. Kelana keken luar biasa sempasan tajam. Seperti anak panah melesat daripada busurnya atau seperti harimau kembali menyambar daripada mangsanya. 14-13 kembali mencoba bintang. Satu kembali ke belakang lewat satu kelana keken. Kita lihat Soge. Soge antara kalau di Ciamis mempunyai julukan si kubu-kubu malam. Satu 15-13 kembali dengan satu rongan tajam. Di mana bintang Saputra. Lepas kembali bintang Saputra. Satu pemain didikan daripada sang kakak Dimas Saputra yang hari ini nampaknya tidak bisa hadir di Samudera Cup Indonesia dengan poin 15-14. Nomor 10 namanya kembali Sorok Setio. Lepas kembali neon dengan satu pendasi daripada Agung Seganti. Jas cukup cerdik daripada si Deva Bison. Banyak kembali dengan berjuang daripada Deva Bison. Tubruknya jago 16-14. Baik kelana keken, hempasan tajam dengan melemparkan bola ke atas angkasa. Di bawah satu kelana keken jatuh dari terpoleset. Nomor 21 selat kode terpoleset. Jadi ganti laut kembali dipintang apa nyelidik 3 poin 14-17 dan sementara dari itu hilangnya. Meskipun tidak sampai terpain hilangnya peredaran di lapangan. Di bawah satu peruntungan saat kembali diraih oleh Alam Raya. Satu klub ternama bang dari kota Ciamis, Kecamatan Panawangan nampaknya. Lagi kembali terlihat jelas bos utama daripada Alam Raya juga duduk baris bersama Ejen Mas Bram. Kita lihat konsentrasi maksimal kembali dengan raungan daripada si kulit bundar. Zoma diraih bagaimana satu selebrasi daripada si kulit bundar diracik begitu maksimal 17-15. Baik 17-15 bergerak kembali nomor 8 ada surat tadi. Lepas tadi nomor ternyata Iqbal Tajiw. Sedikit sentuhan daripada si Murah Senyum Bal. Lagi-lagi satu poin 18-15. Bergerak kembali sedikit terhalang daripada banner Deta Bison. Lagi-lagi ke belakang Semilek. Nomor 10 kembali Sunneo kembali menghantam cukup ceri. Satu perkembangan kembali mencari poin keberuntungan 16-18. Bagaimana kembali kita lihat apa yang terjadi lepas nomor punggung 2 offset kembali kita lihat dengan satu sentuhan Vitang. Iya lanjut nama muka slow mo teh. Ayo lanjut nama ajang satu kita lihat apa yang terjadi pukulan tajam daripada Sugiantara. Adam Karet, Agung Seganti. Lalu dalam apa terjadi Agung Seganti dari belakang. Lewat satu manuver Sugiantara. Lewat satu cengkrama Sugiantara. Di mana satu wadian atau ternama daripada Ciamis Sugiantara si kupu-kupu malam. Banyak kembali kita lihat dengan mencoba keras di posisi terbaik. 1, 2, 3, yes. Kembali mencoba dengan satu cuy. Kelana keken hempasan si bocah malas. Di mana kelana keken merupakan si bocah malas asli kelahiran dari Pemkot Ciamis, Jawa Barat. Berjuluk daripada Lampari Ciamis. Poin 16-21 bang Bogel. Oke, selamat malam. Selamat siang, belum aja kita lanjutkan kembali ke lapangan. Siar senor punggung 3 Sugian dalam serajat tangan kepada pengadaran mencoba kalau satu jam di segera datangnya bola racing angkat perabal. Wow! Semi tumpah maksudnya satu variasi sempurna lewat tangan emasnya Irwansa. Siapa di sana Agus Suganti kali ini servis racing sempurna masing atau angkat gelas. Satu baik balasan senior namun mampu dibentangkan dan kali ini kembali. Wow! Ada tarik tiba saja Agus Suganti angkat asli. Satu semai tidak mampu dibentangkan
dengan semangat Agus Sugandi sehingga memaksa Tambo Boy menjadi 18-22. Ilham Cibeng, pemain yang jarang bicara tapi banyak prestasi sudah segera kali satu sebalik set. Namun mampu dibaca rupa-rupanya dan memaksa Tambo Boy menjadi 19-22. Hingga angka tertinggal kali ini masih Andreas di sana. Ilham Cibeng mencoba menggawat satu servis. Sayang servis error saudara-saudara sehingga poin diraih dengan gratis oleh anak-anak ya Surya Alam menjadi Alam Raya 23-20. Siapa di sana nomor punggung 9 mencoba menekan satu suruh kepunyaan Mutiara Hitam lepas bola kali ini ke kali ini bola jatuh terus di jantung pertahanan daripada MTS sehingga memaksa Tambo Boy menjadi 24-20 kali ini. Lalu siapa di sana nomor? Memang Cilacap dulu siapa? Cuma kalah seri. Mas tukang tahu di kulit. Sudah kan orang-orang Cilacap. Nyadi. Kembali ke lapangan saudara-saudara masih di sana Surya Asri dengan coba mencoba mereka untuk surprise. Resep sebelah Agus Sugandi dan satu spike keras lewat tangan emasnya nomor punggung 11 bintang Saputra saudara-saudara sehingga poin unggul sementara adalah Alam Raya Tasikmalaya. Akankah Alam Raya mengatakan kunjungannya atau justru bebas komentar bersama-sama di game yang kedua. Dan kami informasikan kepada para penonton yang memiliki tiket jangan sampai hilang karena di sana berangkat 2022 tiket berlaku sampai babak final. Kemudian kami informasikan untuk tanggal 21 Agustus kembali digelar Jurnas Motorcross dan Gestrek di sirkuit Tirsuan di mana pemain-pemain top Indonesia Akbar Tobat asal Solo Timur Jawa Timur akan melintas di hadapan Anda di bawah pimpinan Bahati Motor pemilik digital D2 Digital Freelancing. Oke, kami ucapkan selamat sore buat rekan-rekan APK Asosiasi Pengusaha Kayu Ciprat ulangnya rumput api-api teka-teki karena Didit dan kawan-kawan. Kami informasikan ini ada 3 bungkus berbesar Durnamu persembahan dari Afrika di bawah naungan Kang Didit dan juga Pak Haji Dudu. Terima kasih. Sore. Dan setelah ini masih ada 2 pertandingan di babak semifinal. Akankah Idris atau Alam Raya Tasikmalaya lolos babak semifinal? Kita saksikan bersama-sama di game yang kedua. Ya, bagi persiapan bang, sebuah pertandingan ini mohon informasi izin sebentar. SNR dengan RC Garut. Setelah pertandingan ini adalah semifinal pertama. Silakan bang. Iya, oke. Kembali ke lapangan berkembali kali ini. Edis Fortuna berada di sebelah kanan wasit dan Alam Raya Tasikmalaya berada di sebelah kiri wasit. Siapa di sana? Bola sebelumnya dipegang oleh si tangan dewa Irwan Sasang Seter kebanggaan kabupaten Tasikmalaya mencoba dengan langsung serik lepas bola di sisi sebelah juga antara BELAN satu spike keras lewat tangan mengejutnya kali BELAN Allahu Akbar satu ledakan keras lewat tangan emasnya Agus Sugandi mengantarkan satu poin untuk Alam Raya Tasikmalaya. Asyik Kusuandi mampu dibaca rupa-rupanya dan pembeli poin pertama menjadi 2-0 kedudukan sementara di game yang kedua. Masih Irwan Sasit tangan dewa kali lepas bola Riz sempurna kode suruh Kang Umpat Prabowo satu sebaik lewat tangan emasnya Sunio kali ini plesing saja angkat aset Kusuandi Prabowo Sugiantara si Raja Tarkan bola jatuh dengan mental saudara-saudara. Bola mengenai memang keras di satu
sudut tentunya Albert 46 Masjid Irwansa di sana. Reisi sempurna angkat Asep Kumbwa di satu sepaik cepat. Sugiya Darabdut satu sentekan namun teringet wasir. Salah seorang pemain daripada Alam Raya Agus Subganti menyentuh net sehingga memaksa pencapaian menjadi satu tingkat kedudukan sementara di game yang kedua. Asep Kumbwa Sugus Wandi kali ini angkat bola Irwan. Ada karya tangan nakalan yang berniat sebelum sekarang terhidup oleh wasit si Mata Lang. Lalu bangkaan Kabupaten Pangandaran kali ini Asep Kusuan dilepas bola. Angkat di luar, satu sebaik cepat lewat tangan emasnya Adan Karet dimaksimalkan umpan es lewat tangan emasnya, lewat tangan dewanya Irwan Syah sehingga memaksa tim Dapoin mencari 4-2 kedudukan sementara Agus Subandi jumping set risik sumber hasilnya. Satu pergerakan menipu, itulah uniknya blok pelintar kamu sedang sedar Sugiantara di sana asal Cibubur. Menajatarkan Kabupaten Pangandaran jumping set berdatangnya bola melintir angkat bola. Wow, satu umpan perabotek ada karet di sana Irwan Syah mengarahkan bola perang. Oh, satu spike keras lewat tangan emasnya Klana Kenten sehingga memaksa pindah poin menjadi 5-3 kedudukan sementara di game yang kedua. Masih ada karet asal Kota Manis Ciamis kali ini lepas bola risik sempurna kepada angkot. Saya mendapat maksudnya Cuteng di sana. Satu percobaan yang kedua lewat tangan emasnya Cuteng. Pemain yang tidak banyak bicara tapi banyak gerak saudara-saudara khususnya di lapangan. Nomor punggung 7 masih Ilham Cuteng asli Pareko mencoba menekan lewat satu servis risik sempurna Agus Subali. Satu umpan tumpuk mampu dimaksimalkan lewat tangan emasnya dari para kelana Ken-Ken lahiran Cilacap. Ada 11 di sana Bintang Saputra lepas bola. Wow, satu resip sempurna dan satu sentekan lewat tangan emasnya Dani. Dribble saja Agus passing atas. Wow, kembali. Wow, mampu dibaca rally cukup panjang namun FDS berhasil meraih satu poin sehingga memaksa bertambah menjadi 5-6 kedudukan sementara di game yang kedua. Siapa di sana nomor punggung 9 Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kembali satu service error sehingga poin gratis diraih oleh anak-anak Alam Raya di sana Kelana Ken-Ken. Pemain yang datangkan dari kota Cilacap dibayar fantastis oleh Alam Raya kali ini. Satu umpan PTT satu spike Sugiantara melenceng namun bola jatuh di satu sudut punya Alpeka sehingga memaksa tambah poin menjadi 5-8 kedudukan sementara. Masih kali ini satu servis error saudara-saudara. Kembali kali ini nomor punggung 10 Sio asli Legok Jawa mencoba mereka lewat satu servis kemarahkan bola larang yang mencari celah yang kosong lepas berambil bajing nampaknya satu sentekan kembali Bintang Saputra. Wow, resip sempurna lagi-lagi hiper asli kepada penonton mulai kicap mulai nyangkut dari syutingnya Joma meminum lahir poli poliom kembali ke lapangan masih ada triple bisa dan kembali satu empat. Wow satu perempatan manja menyakitkan saudara-saudara. Masih Dani Watson nomor punggung 8 asli kereta arca mencoba menekan servis anak cetak dilihat. Dan Surena menurut pengurman saudara-saudara kembali masih nomor punggung 3 Irwan Syah si tangan ajaib kali ini seluruh kabupaten Aceh juga saat sebaik Sugiantara mampu dibendung oleh anak-anak daripada Alam Raya Tasikmalaya. Masih kali ini 11-7 kali ini Irwan Syah lepas bola angkat bola Aceh Kuswan di satu sebaik cepat satu gerakan mentah dan poin menjadi 12-7-5 angka memimpin Alam Raya Tasikmalaya seluruhkan. Satu penempatan yang cantik satu penempatan ciamik sudah memaksa bola jatuh di satu sudut yang kosong dan nampaknya ada pergantian penuh Mujadara Dabo Husina pemain kesayangan daripada Pak Haji Dodong kembali dimasukkan saudara-saudara. Wow kali ini oh kedua
Ciri dibungkus. Terima kasih Teh Yuli. Oke, kembali ke lapangan aku Sugandi si ganteng kalang yang disaksikan istri tercinta di kampung VIP kali ini. Sayang belajar di lapangan pertandingan yang memaksa pindah baik menjadi 9-13. Empat angka tertinggal Sujata silakan tangkap pemain yang jumping set. Sakit resi sempurna angka. Sunio asli lelok Jawa Sungai Utara. Merupakan satu-satunya aset berharga untuk baju Jawa kali ini sejak para nukung ketika mencoba mereka kembali berambil bagi angkat terbaik asli kapung tengah kapung bintang seberang mana beret terus masih kali ini ada karet mencoba mereka langsung secara baik angkat bola status baik namun dan pencapaian menjadi 15-10 masih ada kalah di sana pemain asal Kota Manis Ciamis mencoba servis resep sempurna sejantar Depa Vision tampil perkasa tampil percaya diri sederot saudara masih ada kalian kali ini mencoba menekan kemenarakan bola lepas resep sempurna angkat dan satu sepai kali ini tipe saja angkat bola aset kusuhan di satu spike keras jatuh di satu sudut kepunyaan Alvin Oplot langsung menjadi 11-16 siapa bicara terteng pemain yang tidak banyak bicara tapi banyak gerak sebenarnya angkat bola wow satu umpan cuteng satu umpan daripada Irwan mampu dilaksanakan oleh Aldo terlebih di ground hujan dari jatuh husna untuk bawa balik di bulan masih kali ini bintang seputra di sana jumping so keras datangnya bola sedorongan umpan bedak silakan Bung Nurman baik penonton kedudukan sementara 12-17 satu blue tingsep 9 ETS bang Depa Bison satu quick sebaik menghujam keras lewat satu kombinasi Irwan dan Depa Bison Satatoria Tasikmalaya tidak poin 18 satu blue tingsep risik EDS Barton tip ball saja Neo Suneo perhatikan apa yang dilakukan free ball EDS satu kesempatan Asep Kuswandi Dani Loco berhasil memanfaatkan satu sadaran quick spike lewat satu lentik jemari dari Asep Kuswandi satu poin bagi EDS 13-18 Neo Suneo satu jam set jatuh di luar lapangan saudara-saudara satu service error memaksa pindah poin 19-13 perhatikan Depa Bison satu blooding serve Asep Kuswandi bam tipol saja dari Sugiantara pemain yang begitu fenomenal di wilayah Kabupaten Ciamis dengan sebutan si kupu-kupu malam saudara-saudara satu servis 8 dari Loco perhatikan wah satu else fight tadi menghujat keras gagal satu resip dari 9 ETS Fortune 20-14 Irwan 3 satu resip kode perhatikan Cuteng wow Cuteng adalah Cuteng saudara-saudara Quigger berdarah dingin tanpa bicara namun banyak bekerja Cuteng namanya satu quick back sebaik ada karet dibayar kontan satu sebaik Ilham Cuteng lewat satu quick back sebaik dari Adam Karet Agung Seganti satu floating serve resip 10 Neo Suneo L sebaik gagal satu L sebaik nomor punggung 9 ETS Fortune 22-15 Agung Seganti ritual sebentar satu floating serve resip perhatikan BAM Sugiantara si kupu-kupu malamnya Ciamis saudara-saudara
mampu menjawab satu kepercayaan dari Asep Kuswandi lewat satu variasi tumpuk. Sugiantara, Rizik Agung Seganti, wow, satu tipol saja Adam Karet mampu mengantarkan mereka ke angka 2-3. Angka psikologis di set yang kedua, 2-3-16 satu Rizik Sugi Ilham Cuteng. Lagi-lagi Cuteng mampu memberikan satu angka buat EDS Fortune, tim besutan dari Coach Potel. Kedudukan 17-23-10 Tingsel Ilham Cuteng. Perhatikan, bam! Bintang Saputra mampu ditahan satu serangan balik Sugiantara. Touch ball sinyal yang diberikan tadi oleh referee. Kembali satu angka, semakin mempersempit margin ketertinggalan anak-anak dari EDS Warden. 7, konsentrasi sebentar Ilham Cuteng. Satu blue Tingsel Rizik begitu sempurna, satu back swing tadi dari Bintang Saputra. Luar biasa bagaimana setiap hentakan dan tolakan jumping mirip sekali dengan sang kakak Dima Saputra, saudara-saudara. Satu technical jump set Bintang Saputra. Perhatikan kode, satu kesempatan, lawan dari Lojo. Perhatikan dari posisi Bintang. Wow, ambiar. Akhirnya saudara-saudara, set yang kedua mampu ditutup lewat satu open spike tadi dari Bintang Saputra. 2-5-18 untuk kemenangan Alam Raya. Selamat Alam Raya lolos ke babak semifinal. Terima kasih EDS Fortune atas partisipasinya. Sesungguhnya permainan EDS Fortune luar biasa, namun Dewi Fortuna lebih berpihak bagi anak-anak Alam Raya. Selanjutnya konsentrasi Om Dian.